Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur. Kami datang untuk melakukan pengujian sekaligus pengecekan terutama terkait produk pelayanan dan juga ruang pelayanan di kantor Kemenag Kota Malang. Kami terus terang mendukung dan mengapresiasi terkait tekad sekaligus inisiatif dari jajaran Kemenag Kota Malang untuk berubah melalui pencanangan zona integritas menuju WBK. Kami berharap usulan ini bisa diloloskan karena memang ini merupakan semangat teman-teman dari jajaran Kemenag Kota Malang untuk berubah. Kami setelah melakukan pengecekan, kami bersama mengapresiasi khususnya adanya ruang pelayanan di kantor Kemenag Kota Malang. Ruang pelayanan ini tidak semua ada di kantor Kemenag di seluruh Indonesia. Tapi dengan dipimpin oleh Pak Mokhtar, terus terang luar biasa melakukan perubahan dari sebelumnya tidak ada ruang pelayanan, kemudian dihadirkan ruang pelayanan. Dan semua ruang pelayanan yang ada di semua produk layanan dan juga layanan yang ada di ruang pelayanan ini memanjakan pengunjung atau pemohon layanan publik sehingga mereka bisa mendapatkan layanan yang memuaskan. Kami terus terang sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan peningkatan kualitas layanan publik ini bisa berlanjut hingga tahun mendatang, termasuk seandainya setelah lolos dari predikat WBK bisa lolos ke WBBM, karena memang apa yang terjadi perubahan di sini sangat memuaskan. Kemenag Kota Malang super keren. Pelayanan Kemenag Kota Malang sangat memuaskan.